Hai bunda, Bunda, apa kabarnya? kali saya Azara masih dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat dan juga menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif nih Bunda-bunda. Nah, Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai kesetaraan gender dalam dunia politik nih bun. Tahu gak sih bun, isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia nih bun. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan gender, namun ya bun ya berdasarkan data, ini masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses partisipasi kontrol dan manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang strategis lainnya nih bun ya. tapi nih untuk mengetahui lebih detail di sini saya nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya selaku psikolog yaitu Mbak Linda Maisha. Halo, Halo Mbak. apa kabar? Baik dong. Bagaimana? Alhamdulillah baik yeah. juga. Tadi kan saya udah sempat bridging ya mengenai kesetaraan gender dalam dunia politik. Sebenarnya kalau misalnya kita tanya nih sama mbak sendiri kesetaraan gender ini apa sih? Uh, Sebenarnya kesetaraan gender itu adalah ketika E, perempuan dan laki-laki dengan perannya masing-masing di masyarakat hmm. itu punya kesempatan yang sama dan punya hak yang sama nih buat mengakses banyak hal, hmm. misalnya nih e, untuk pendidikan gitu, hmm. untuk e, berkarya gitu. Nah, kalau konteksan ke politik, maka sama-sama e, punya akses e, keterbukaan yang sama besarnya gitu untuk bisa berperan di dalam dunia perpolitikan, kurang lebih seperti itu. Nah tadi kan e, dibilang punya haknya yang sama hmm. dan bahkan berarti kewajibannya juga yang sama yeah. antara perempuan dan laki-laki Tapi e, sebenarnya kesetaraan gender itu penting nggak sih mbak? Oh iya penting gitu hmm. e, Seringkali kita tuh suka misleading ya gitu hmm. atau salah persepsi tentang kesetaraan gender itu maka perempuan itu harus apa-apa semuanya serba sama sama laki-laki hmm. gitu ya Padahal sebenarnya nggak gitu tapi lebih kepada uh, keterbukaan uh, kesempatannya gitu yang hmm. jadi ditekankan. Jadi kalau misalkan uh, perempuan punya kemampuan A gitu ya, kompetensi A dan uh, apa dengan uh, karakteristik pengikutnya gitu hmm. penyertanya. Sedangkan yang laki-laki itu punya yang B dan penyertanya ya maka ya masing-masing bisa berkarya di areanya masing-masing gitu. Jadi nggak hmm. harus Uh, di setiap bidang itu harus ada perempuan dan laki-lakinya, nggak juga hmm. gitu. Yang penting sama-sama uh, punya uh, diberikan akses yang terbuka gitu. Hmm. Nanti tinggal siapa yang memang paling kompeten lah yang bisa uh, cocok di situ gitu. Tapi kalau menurut Mbak Lina sendiri hmm. nih, kenapa uh, isu terkena, uh, terkait dengan kesehatan gender ini hmm. belum goals nih di Indonesia khususnya? Hmm. Itu kenapa iya, karena salah satunya itu faktor. Uh, stigma ya, stigma tentang hmm. perempuan itu di budaya uh, ketimuran cenderung uh, kalau perempuan itu di rumah aja gitu ya, hmm. tidak bisa jadi pemimpin gitu, cenderung uh, adalah makhluk yang emosional gitu, kalau misalkan hmm. menghadapi situasi, padahal sebenarnya kalau dilihat secara psikologis perkembangan psikologis laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama bisa menjadi uh, hmm. orang yang bijak, sama-sama bisa memimpin gitu ya. Hmm. Dan sama-sama bisa emosi gitu. Hmm. Kenapa? Karena di, kalau dilihat dari tahap perkembangannya, otak kita tuh uh, bagian yang namanya apa? executive function hmm. atau bagian yang berfungsi untuk mengambil keputusan, hmm. terus uh, memahami norma sosial gitu, pengelolaan hmm. emosi. Itu tuh berkembangnya tuh usianya sama hmm. gitu dari mulai usia remaja sampai sekitar umur 25 tahun. Itu proses berkembangnya. Jadi tergantung si perempuan dan laki-laki ini selama 25 tahun hmm. awal hidup mereka ini mereka e, dapat latihan apa aja hmm. gitu. Berarti salah satu yang mempengaruhi itu juga adalah karakteristik dari si masing-masing iya, individu ya. Mm -hmm. Karena kan memang ada uh, misalnya nih perempuan yang memang bisa ngelit, istilahnya bisa memimpin, mm -hmm. tapi ada juga yang enggak. Nah, Begitu mungkin yang sebaliknya ya. laki-laki ya, ada -laki laki -laki laki -laki juga juga yang juga. bisa pemimpin, ada juga yang enggak hmm. gitu. Tapi kenapa ini masih sulit direal direalisasikan mm -hmm. di Indonesia ya? Ini kan tadi kan bilang karena mungkin budayanya yang ke iya, uh -uh. dan apakah memang ada uh, alasannya adalah salah satunya kultur, Iya uh -uh, gitu ya, kultur atau budaya ya itu tadi yang menganggap bahwa uh, perempuan uh -huh. itu uh, tidak bisa jadi pemimpin itu salah satu yang yang paling utamanya, uh -huh. gitu. Padahal uh, bukan tidak bisa, tapi uh -huh. apakah perempuan ini dapat kesempatan untuk berlatih nggak selama ini, uh -huh. gitu? Kita bisa lihat uh, banyak perempuan hebat di Indonesia yang selama uh, masa dewasa mudanya hmm. itu banyak mendapatkan uh, stimulasi gitu ya kalau dalam bahasa psikologisnya atau misalkan paparan dari lingkungan gitu banyak hmm. mendapatkan latihan untuk menjadi seorang pemimpin. Sekarang beliau-beliau ini bisa menjadi tokoh-tokoh publik yang bisa memimpin timnya dengan sangat baik gitu. Hmm. Tapi kalau kita ngomongin stigma nih, berarti hmm. kan uh, tadi ada kaitannya dengan banyaknya para lelaki hmm. yang tidak mempercayai skill iya. atau kemampuan hmm. dari si Perempuan, perempuan ini dan itu ada korelasinya mm -hmm. ya itu mm. jadi uh, apa nyambung juga sama si kacer yang tadi kita bahas mm -hmm. gitu ya jadi uh, banyak juga walaupun tidak semua ya sekarang laki-laki mm. di Indonesia sudah mulai banyak yang open minded gitu terbuka mm. bahwa uh, kita menilai individu itu bukan dari apakah dia perempuan atau laki-laki tapi dari kompetensinya mm -hmm. gitu selama dia bisa menjadi orang yang fit dengan kompetensi yang dibutuhkan, hmm. maka ya bisa kerja sama gitu. Hmm. Nah, sayangnya masih banyak juga nih yang belum berpikiran seperti itu. Jadi yeah. menganggap bahwa aduh kalau perempuan mah emosian gitu. Hmm. Padahal bedanya perempuan sama laki-laki dalam hal emosi adalah hmm. cara uh, mengekspresikannya aja gitu. Yang apa umum terjadi ya gitu. Apakah laki-laki itu cenderung tidak emosional enggak juga? Gitu, hmm. hanya saja nampilnya beda. Kalau laki-laki, hmm. cara menampilkan emosinya, misalnya, ke trigger nih, ya, hmm. lagi mungkin lagi rapat, gitu ya, rapat besar. Lalu, di trigger, maka bentuk ekspresi emosinya adalah agresi, gitu. Hmm. Jadi, kelihatannya tegas, jadi kelihatannya marah, gitu ya. Padahal, sebenarnya itu adalah bentuk ekspresi emosinya aja hmm tapi dia tetap sama-sama emosi apa terpancing emosinya caranya aja ya? caranya beda. beda gitu sedangkan kalau perempuan cenderung dianggap mm. lemah karena kalau misalkan emosi itu jadi menarik diri dulu untuk nangis misalnya mm. gitu kita kan kalau di budaya timur itu masih ada paham bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis nangis mm. itu adalah simbol lemah, lemah. padahal nggak ada hubungannya sama sekali mm. gitu nah jadi itulah yang mempengaruhi uh, kenapa E, kalau secara ini ya, secara apa psikologis dilihatnya Kenapa e, masih banyak laki-laki yang menilai bahwa Aduh perempuan mah nggak bisa deh hmm. Ada di dunia ini, di dunia politik gitu Atau jadi seorang pemimpin tuh gak bisa hmm. gitu kurang lebih Dan ini kan mempengaruhi efek ya Dari hmm. segi mindsetnya misalnya ya. Kayak, e, oh perempuan gak bisa nih Dia gak bisa ngelit karena perempuan tuh lemah Misalnya ya. banyak e, emosian, obok, gitu. emosian Dan kadang kita sebagai perempuan hmm. Jadi merasa seperti itu mm -hmm. dari efek psikologisnya mungkin ya emang aku nggak bisa ngelit nih iya, emang aku. jadi makanya kita nggak bisa maju-maju itu mm -hmm. benar? iya jadi ada konsep di mm -hmm. uh, apa di dalam dunia psikologi mm -hmm. yang namanya self-fulfilling prophecy mm -hmm. gitu. Jadi ketika kita gampangnya adalah ketika kita uh, terpapar oleh lingkungan yang bilang bahwa mm -hmm. uh, aduh misalkan uh, contohnya aku gitu ya mm -hmm. aduh Linda itu nggak uh, pinter ngomong. Gak, gak pinter ngambil keputusan, aduh jangan sama dia deh." Nah, kalau terbukti bu, apa, e, berkali-kali terjadi seperti itu, maka aku hmm. jadi akan menganggap kayak yang tadi mbak bilang, "oh, emang aku gak bisa ya?" Gitu, hmm. padahal sebenarnya masih bisa berkembang, loh, bisa dilatih iya. gitu, tapi kesempatannya jadi tertutup. Berarti itu alam bawah sadarnya, ya? Iya, mbak betul ya. sekali. Nah, tapi jangan kemana-mana nih, para bunda-bunda di rumah, karena masih ada yang menarik di segmen selanjutnya, tetap di program persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-bunda masih dalam program kesayangan kita apalagi kalau bukan program persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azara Masit dan juga Mbak Linda Maisha. Iya, nah tadi kan pengaruh psikologisnya juga hmm. terbentuk ya. Jadi ya, perempuan betul. ini juga jadi nggak pede hmm. gitu hmm. untuk menyalurkan skill dan ya, atau bakat-bakat ya, yang m -m -m. terpendam. Nah, tapi Mbak aku juga pernah melihat nih suatu tulisan ya kalau Perbedaan itu adalah rahmat, tapi mengapa kita nih sebagai perempuan gitu selalu ingin disama-samakan dengan laki-laki? Kalau menurut Mbak Linda sendiri, apakah kalimat itu benar atau tidak sih? Uh. Kalau misalkan uh, ada beneran, -bener, ada enggaknya gitu ya? Mm. Kalau menurut uh, aku, karena gini, kalau lihat kita lihat fenomenanya di masyarakat Indonesia, mm. kenapa perempuan jadi mungkin enggak cuma di Indonesia ya, mungkin di seluruh dunia juga. So. Kenapa perempuan jadi kayak berkoar-koar sekali gitu ya, memper, mm. memperjuangkan uh, kemerdekaan hak gitu, gitu ya, hak asasinya gitu. itu? Karena ya tadi, budaya-budaya yeah. yang uh, membuat mereka aksesnya jadi terbatas. Hmm. Jadi mereka apa kita nih sebagai hmm. perempuan dan mungkin bunda-bunda juga gitu merasakan bahwa kita harus bergerak nih, kita harus membuka sendiri nih akses kita harus jebol nih ya pagar-pagar hmm. yang membatasi kita untuk bisa berkembang hmm. gitu. Tapi ingin disamakannya itu sebenarnya lebih kepada ingin punya akses yang sama hmm. gitu, tapi bukan ingin disamakan perannya karena kan contoh sederhananya laki-laki bisa jadi ayah perempuan bisa jadi ibu, dan itu nggak bisa ditukar gak bisa gitu, kan? dipungkiri ya, gitu. Jadi bukan e, harus sama dalam segala hal, tapi hmm. ya itu tadi sama dalam e, punya kesempatan gitu, kayak tadi hmm. Mbak juga sebutin ya, dengan adanya hak, maka ada kewajiban juga yang mengikuti dan harus dipenuhi hmm. gitu. Jadi lebih ke arah situ sebenarnya. Nah, tapi kalau kita ngomongin kesetaraan gender, ya, hmm. bunda-bunda di rumah ini kan, ya, tadi ada yang membedakan hmm. antara... Haknya sebagai laki-laki dan hmm. juga perempuan, hmm. nah itu bisa dijelaskan lebih detail, nggak hmm. sih, hmm. Mbak? Iya, uh, kalau di Indonesia tentunya kita hmm. tidak bisa terlepas dari budaya ketimuran, gitu ya, oh. karena uh, Indonesia kuat sekali dan terkenal dengan culture hmm. ketimurannya, gitu. Ada memang peran-peran di mana uh, peran tersebut itu memang lebih uh, fit, gitu ya, hmm. kalau misalkan diambil oleh laki-laki gitu hmm. ada juga peran-peran yang memang lebih fit kalau diambil oleh perempuan contohnya misalnya e, pendamping di kebencanaan hmm. gitu nah itu kan situasi yang sangat sensitif gitu, gitu. ada e, apa kelompok masyarakat tertentu kayak misalkan kelompok masyarakat e, ibu dan anak gitu hmm. ya perempuan karena biasanya di kebencanaan itu kita e, ada klaster-klaster gitu nah itu pendampingnya maka akan lebih fit kalau perempuan yang hmm. mendampingi si ibu-ibu uh, dan anak-anak ini gitu. Hmm. Sedangkan kalau yang bapak-bapak itu lebih fit kalau didampingi oleh pendamping dari dinas sosial atau dari relawan yang laki-laki gitu. Nah, itu kan peran-peran hmm. uh, yang di budaya kita itu uh, susah kalau mau ditukar. Hmm. Gitu. Jadi lebih kepada itu sih. Jadi lebih kepada ini cocoknya nih uh, karakteristik masyarakatnya ini di apa dibantu atau dipimpin oleh figur yang hmm. uh, gendernya mana, lebih ke situ. Hmm, berarti agak susah juga ya, ya misalnya uh -oh. untuk kita uh, membuka supaya orang-orang itu open-minded akan kesetaraan gender di Indonesia. Hmm, hmm. Karena hmm. ya itu, balik lagi culture-nya hmm. hmm, yang uh -huh. perlu kita sangat pertimbangkan sekali. Nah, ada hal nggak sih uh, hmm. yang bisa mengubah culture kita yang memang udah dari turun-temurun, <coughs> dari nenek moyang seperti itu, hmm. dan kita bisa mengubahnya? Hmm. Sebenarnya yang perlu diubah itu bukan culture-nya. Hmm. Gitu. Jadi kayak tadi ya gitu. Kalau di Indonesia maka e, perkumpulan perempuan akan lebih nyaman kalau e, didampingi oleh perempuan gitu. Hmm. Kalau perempuan laki, kalau perkumpulan laki-laki misalkan hmm. nih bapak-bapak gitu ya lagi nongkrong gitu. Terus tiba-tiba ada laki apa ada perempuan yang masuk satu untuk e, apa tiba-tiba melihat mereka semua itu kan hmm. tidak serta-merta langsung bisa gitu hmm. jadi memang perlu proses yang agak lebih panjang di situ jadi kita perlu paham gitu ya keunikannya Indonesia itu memang hmm. itu gitu tapi jangan sampai keunikan itu justru membatasi gitu jadi hmm. ah kalau perempuan nggak boleh uh, belajar uh, tinggi misalkan nggak boleh sekolah tinggi nah itu hmm. sekarang udah terpatahkan gitu kan terus perempuan nggak boleh jadi pejabat publik karena nggak hmm. bisa memimpin nah itu sudah terbukti ya sudah terpatahkan gitu, mm -hmm. tinggal uh, di level-level yang menengah nih ya di level middle ini yang perlu lebih banyak nih aksesnya gitu supaya perempuan-perempuan mm -hmm. Indonesia yang hebat-hebat ini tuh bisa juga uh, apa uh, mengakses apa kesempatan-kesempatan uh, itu gitu misalkan untuk berkarir di dunia politik mm -hmm. gitu kan sekarang juga sudah mulai banyak ya mm -hmm. gitu perempuan-perempuan yang menjadi kader gitu. Iya nah tapi kan kalau misalnya kita melihat hmm. uh, tadi memang banyak perempuan yang sudah sekolah tinggi gitu ya. bahkan sampai S2 hmm. sampai sampai sudah profesor mungkin ya. di rumah bunda-bunda juga seperti itu ya hmm. Bu ya. Tapi untuk masuk dunia politik ini kan sempit sekali bahkan hmm. mungkin mantan presiden kita juga cuma satu-satunya yaitu Bu Megawati ya, yang betul. menjadi presiden. Hmm. Sisanya ya mungkin hanya sampai di kader saja, hmm. hanya hmm. sampai di anggota DPR. Hmm. Nah itu bagaimana untuk mengembangkan skill para bunda-bunda di rumah khususnya para perempuan-perempuan ini Sehingga mereka bisa terus berkembang bisa terus maju bahkan ya sampai ke dunia politik bukan hanya di dunia politik saja Mungkin di jabatan-jabatan yang memang ada di pihak eksternal seperti itu Jabatan publik ya, gitu. ya Kalau untuk meningkatkan kompetensi tentunya belajar gitu ya hmm. Sebagai pejabat publik tentunya masyarakat nggak pengen dipimpin oleh pejabat yang nggak punya kompetensi Mm -hmm. gitu jadi kalau kita nih perempuan-perempuan mau masuk ke ranah publik maka kita harus uh, meningkatkan kompetensi kita dulu misalnya kursus sesuatu gitu ya yang sesuai dengan minat kita misalnya kita mm -hmm. minatnya di bidang uh, kesehatan masyarakat gitu ya udah belajar memperdalam tentang itu gitu atau misalkan kita keuangan uh, negara gitu ya mm -hmm. memperdalam di bidang situ gitu jadi bunda-bunda uh, di rumah jangan ragu untuk belajar gitu karena mm -hmm. Mindset bahwa, "Ah, tau, udah jadi ibu rumah tangga, udahlah, nggak usah ngapa-ngapain, belum tentu gitu ya. Hmm. Zaman sekarang itu dengan keterbukaan akses internet, gitu ya, hmm. dengan serba digitalisasi, terus uh, mobilitas itu juga mudah, gitu cepet. Menjadi ibu rumah tangga bukan berarti tidak bisa punya karya hmm. di luar keluarganya, gitu. Jadi, uh, itu yang harus di... Uh, apa, ubah dulu cara pikirnya, gitu. Jadi, bunda-bunda di rumah." walaupun jadi ibu rumah tangga itu bukan berarti itu uh, jadi apa ya kelas masyarakat kelas 2 gitu ya hmm. tetap sama kok kita tetap sama punya kesempatan uh, belajar dan kita juga kalau kita membuktikan kepada publik bahwa kita ini mampu ya kita Tunjukkan kompetensi Kompetensi dan kompetensi. itu yang harus difokuskan yes. ya supaya lebih bisa maju dan mm -hmm. juga bisa berkembang. Tapi kalau menurut cara pandang dari Mbak Linda sendiri selaku psikolog uh, di Indonesia khususnya terkait dengan emansipasi atau kesetaraan gender perempuan ini apakah sulit didengarkah di Indonesia dibandingkan negara-negara lain mm -hmm. itu seperti apa? Sebenarnya Indonesia itu sekarang sudah uh, jauh lebih terbuka ya gitu mm. ya. Uh, sudah lebih menghargai hak hak uh, perempuan gitu, sudah lebih uh, membukakan uh, pintu untuk perempuan perempuan berkarya di ranah publik gitu. Kalau zaman dulu kan uh, gak boleh sekolah tinggi gitu, yang paling Betul. paling paling kelihatan ya gitu. Sekarang sudah banyak ya tadi disebutkan, sudah banyak yang berkarya di pendidikan. Terus uh, gak boleh jadi pemimpin gitu. Sekarang sudah banyak yang mulai jadi pejabat hmm. uh, publik gitu. Kalau mungkin belum kelihatan di puncak ya sekarang karena hmm. uh, fasenya adalah sekarang perempuan-perempuan uh, ini baru mulai merintis gitu hmm. jadi uh, yang sebaya-sebaya kita nih gitu ya sedang merintis hmm. untuk uh, menjadi uh, seorang pemimpin di level yang lebih tinggi jadi harapannya gitu ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan bisa melihat lebih banyak pejabat publik ataupun pemimpin-pemimpin di negara ini yang adalah perempuan iya betul sekali tapi uh, Malinda ini ngomongin soal kesetaraan gender antara misalnya di Indonesia uh -huh. dengan di luar negeri. Apakah memang kalau di luar negeri kan memang kulturnya mereka dari zaman dulu emansipasi itu sudah ada. Uh -huh. Nah, kalau dilihat berarti perempuan-perempuan di sana apakah lebih berkembang daripada yang di Indonesia atau bagaimana? Dari cara pandang uh, sebenarnya selalu, enggak kalau... juga ya enggak gitu. Juga. Karena uh, di negara-negara yang apa uh, di Eropa misalnya uh -huh. gitu itu juga uh, mungkin kalau kita teliti lebih dalam Betul. tidak semenyala itu gitu hmm. Indonesia tuh banyak sekali loh sebenarnya perempuan-perempuan yang tadi ya sudah mulai berkarya di politik hmm. cuman belum kelihatan aja hmm. gitu sedangkan kalau di luar mungkin yang udah kelihatannya itu yang uh, lebih banyak terlihat jadi hmm. Beda waktunya aja, beda timeline lah gitu. Hmm, mungkin karena Bun ya harus tahu ya, Indonesia juga adalah negara berkembang. Iya, hmm, jadi masih berkembang, hmm, masih gitu. berkembang. Nah, jadi bunda-bunda, jangan kemana-mana. Tetap di program persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan program Persembahan Untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masyid dan juga Linda Maisha Iya Mbak Linda, tadi kan kita ngomongin ternyata perempuan-perempuan di Indonesia juga udah banyak kok yang maju bahkan misalnya di Eropa tuh juga banyak yang masih belum terlihat seperti iya. itu apakah memang karena negara kita masih berkembang terus kan misalnya kalau di Amerika kan memang sudah maju ya bun ya iya. jadi banyak perempuan-perempuan yang memang sudah terlihat lebih berkembang dan bahkan sudah maju sampai sekarang betul ya sama, A mungkin aku mau nambahin dikit, mm -hmm. Mbak. Akses pendidikan mm. itu sih gitu ya. Kalau di, itu, di mbak? misalkan kayak di Finlandia gitu, mm. pejabat publiknya banyak yang perempuan gitu karena akses pendidikan di sana itu udah sangat bagus mm. gitu. Sedangkan kita di Indonesia ini masih dalam proses membangun mm -hmm. gitu ya, untuk pendidikan, terutama adik-adik uh, kita yang perempuan ini baru be, apa mungkin sekitar 10 tahun belakangan hmm. lah gitu ya akses pendidikan itu lebih terbuka lebar buat perempuan hmm. nanti karena pendidikan itu kan panjang jalurnya nanti dari pendidikan dasar terus nanti sampai mereka bisa pendidikan tinggi dan bekerja hmm. nah itu tuh jadi satu rangkaian kalau misalkan itu terbuka hmm. maka kan tadi kita balik ke kompetensi kompetensinya bisa meningkat maka kesempatan mereka untuk tampil pun juga jadi meningkat hmm. dan yang saya tahu juga memang di Finlandia itu adalah pendidikan lima besar yang terbaik betul iya. ya dan prinsip dasarnya adalah prinsip dasarnya Hajar Dewantara hmm, dari Indonesia iya. sebenarnya Iya betul nah tapi kalau misalnya kita ngomongin kesetaraan gender sekarang dan hmm. dulu di Indonesia menurut mbak sendiri ada perbedaannya nggak sih Oh beda jauh beda nah, banget ya tuh? gitu uh, dari sisi uh, tadi ya paling sederhana itu hmm. pendidikan dulu gitu kalau mungkin zaman nenek kita gitu. itu uh, Perempuan sekolah tuh nggak penting, mm -mm. yang penting bisa masak, bisa e, ngurus, ngurus suami, keperluan rumah, ngurus ya, anak. gitu, ngurus anak. Mm. Nah, kalau sekarang sudah mulai bergerak bahwa ibu rumah tangga pun juga perlu pendidikan yang baik. Kenapa? Mm. Karena untuk bisa mendidik anak-anak dengan baik, mm. ibunya juga harus terdidik dulu, mm. gitu. Ibaratnya, gimana caranya kita mau ngajarin anak kita lari kalau kitanya aja? masih merangkak itu sulit hmm. gitu kan hmm. gitu nah itu yang berbeda jauh gitu ya terus juga dari kesempatan untuk uh, mencari nafkah hmm. gitu terus kalau zaman dulu kan uh, lebih banyak itu laki-laki yang terlihat bekerja gitu di, di bukan di sektor perdagangan ya tapi di sektor uh, pejabat publik gitu hmm. kalau perdagangan emang dari dulu udah banyak ibu-ibu yang dagang nah tapi sekarang untuk uh, bekerja di ranah publik, kita lihat teman-teman kita yang kerja di kantor, hmm. gitu ya, atau di uh, pegawai pemerintahan sudah banyak perempuan, hmm. gitu. Terus juga naik lagi ke atas yang pengambil kebijakan, hmm. gitu juga kayak uh, wali kota, gubernur itu sudah mulai banyak yang perempuan. Kalau zaman dulu kan pemimpin wilayah pasti laki-laki, hmm. gitu. Nah itu yang uh, sudah berbeda sekali. Hmm tapi kalau dari uh, sudut pandang mbak Linda sendiri kalau selaku psikolog ini sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kesetaraan gender khususnya di Indonesia? Oke okay. yang mempengaruhi uh, bisa terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia yang pertama tentunya tadi ya culture hmm. gitu bagaimana kita bisa menyikapi budaya Indonesia yang ketimuran ini hmm. gitu uh, tidak menjadi sebuah uh, kebiasaan atau sebuah uh, cara pandang yang toksik, hmm. gitu. Karena sebenarnya budaya ketimuran itu sangat menghargai perempuan. Oke, okay. gitu ya. Sangat meng, apa ya, mengagungkan perempuan, ibaratnya dijaga kayak bola kristal yang hmm. ini, nih. Jangan sampai pecah, gitu. Tapi bukan berarti perempuan itu lemah, gitu loh. Hmm. Jadi, sisi positifnya adalah sebenarnya di budaya ketimuran, perempuan itu sangat dihargai. Hmm. Nah, tapi ketika itu tidak disikapi dengan baik, maka dianggap. Perempuan itu perlu dijaga karena lemah, padahal bukan hmm. gitu. Perempuan itu berdaya, perempuan itu bisa uh, berkarya. Jadi, hmm. memang sebenarnya perlu dikasih kesempatan aja, kita-kita ini gitu. Perempuan, -perempuan mungkin perempuan perlu ini. didampingi supaya iya, bisa lebih betul. jadi berkembang seperti yes. itu. Nah, uh, tadi kan ngomongin yang pertama adalah kultur mm -mm. dan... Uh, adanya kultur itu dari pengaruh budaya, ketimuran, dan ya. ini, kalau misalnya kita ngomongin secara krusial, ya, Bun, ya, mm -hmm. ini mungkin apakah ada sangkut pautnya juga sama agama, kah? Uh, bisa jadi, ya, cuman uh, kalau misalkan agama itu kan sudah ranahnya lebih privat, hmm. gitu ya, ranahnya lebih ke penghayatan masing-masing individu, hmm. uh, karena setiap agama saya yakin mengajarkan yang baik, hmm. gitu ya, tidak ada agama yang merendahkan uh, perempuan sebagai... Marok yang lemah dan dia bisa ngap ngapain gitu. Hmm. Nah kalau kita ngomongin soal kesetaraan gender lagi nih, kira-kira hmm. apa sih yang uh, diperlukan misalnya hmm. bagi pemerintah untuk memajukan atau untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia, biar perempuan-perempuan hmm. di rumah ataupun muda-muda di rumah juga bisa semakin lebih maju gitu. Apakah ya. ada peranannya khususnya bagi pemerintah? Hmm. Besar sekali ya gitu. Peran pemerintah itu penting sekali hmm. karena uh, seperti tadi akses untuk Uh, bisa berkarya jadi pejabat publik hmm. itu kan kebijakannya dari pemerintah gitu terus juga uh, yang menurut uh, saya kalau misalkan kita di sebuah perusahaan untuk menempatkan orang itu kita pakai asesmen gitu hmm. ya secara psikologis itu dilihat dulu nah alangkah lebih baik kalau misalkan uh, pejabat posisi-posisi uh, pejabat publik ini um, saya yakin sekarang asesmennya juga sudah bagus gitu ya. Tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi supaya memang orang itu dilihat berdasarkan kompetensinya. Hmm. Gitu, pot apa? Potensi uh, kompetensinya Kompensi. dan juga karakter personalitinya. Hmm. Gitu. Kayak tadi, misalkan nih memang orangnya pinter banget hmm. gitu, tapi secara emosional dia tidak matang. Walaupun dia laki-laki, ya dia tidak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Gitu. Hmm. Jadi, uh, proses assessmentnya ini harapannya bisa lebih uh, mendalam lagi lah gitu ya. Supaya, hmm. Jadi kita bisa mendapatkan uh, para pejabat-pejabat publik yang mengambil kebijakan buat kita nih gitu. Hmm. Itu adalah orang-orang yang memang uh, apa, uh, menguasai banget gitu, terlepas dari apakah dia perempuan atau laki-laki. Jadi nggak usah dipentingin dia perempuan atau laki-lakinya, tapi lebih kepada kompetensi dan karakter pribadinya hmm. tadi ngomongin salah satunya adalah assessment hmm. tapi kalau misalnya dari pendidikan sendiri gimana hmm. nih mbak? kalau dari pendidikan uh, saat ini supaya bisa lebih berkembang gitu hmm. ya pemerintah bisa sekarang juga sudah mulai dilakukan ya ada hmm. apa uh, penjangkauan ke masyarakat-masyarakat atau masyarakat-masyarakat desa hmm. yang uh, masih tertinggal gitu ya jadi uh, apa uh, pemerintah itu jemput bola mm -hmm. gitu loh Dan itu uh, harapannya bisa lebih masif lagi gitu. Jadi yang bisa mendapatkan akses pendidikan baik itu tidak hanya perempuan-perempuan yang di kota-kota besar, tapi dari pemerintahan itu juga uh, punya program yang lebih masif juga nggak kalah masif untuk bisa menjangkau perempuan-perempuan yang ada di daerah yang tidak se apa maju Jakarta atau kota-kota besar hmm. supaya mereka juga bisa belajar dengan uh, advance gitu ya bisa belajar dengan uh, akses yang terbuka lebar. Gitu. Hmm. Jadi kan ngomongin buat pemerintah tapi untuk individualnya nih khususnya untuk perempuan-perempuan di rumah maupun yang berkarir hmm. ataupun hmm. tidak supaya mereka lebih uh, bisa berkembang dan lebih maju dan uh, mereka meyakini bahwa kesetaraan gender itu sangat penting sekali itu gimana menurut Mbak. Yang pertama kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri dulu. Okay. Gitu ya. Kita sebagai perempuan harus bisa menghargai diri kita sendiri bahwa mm -mm. kita ini bukan masyarakat kelas 2 loh, gitu. Yeah. Karena masyarakat itu terdiri dari perempuan dan laki-laki, mm -mm. gitu ya. Kalau memang uh, perempuan tidak penting, nggak mungkin ada perempuan di dunia ini, gitu ya. Buat apa? Itulah. Jadi memang kita tuh sama-sama penting ya, bunda-bunda, gitu. Mm. Kita tuh sama-sama boleh loh belajar, gitu. Yang, yang uh, cukup berat untuk digoyang gitu ya cara pandangnya adalah ibu rumah tangga tuh nggak perlu belajar itu yang sangat berbahaya gitu hmm. sebenarnya karena belajar itu adalah awal dari kita bisa berkembang hmm. jadi mudah mudahan di rumah meskipun uh, tidak berkarya di kantor hmm. gitu nggak uh, jadi pebisnis gitu tapi bisa kok punya karya gitu sekarang tuh aksesnya banyak kayak misalnya jadi, konten kreator hmm. gitu ya. Nyambi-nyambi di rumah, jadi konten kreator itu kan tidak selalu kita tuh soal uh, uang, tapi hmm. soal bagaimana kita bisa menampilkan, kita tuh kompeten, kita tuh punya karya gitu. Hmm. Dan bunda-bunda di rumah, jangan ragu untuk mempelajari hal baru dan coba untuk berkarya nah itu dia bun jadi di rumah tetap harus uh, bisa untuk berkembang dan juga maju salah satunya misalnya menjadi digital kreator ataupun mm -hmm. mungkin bunda-bunda di rumah juga bisa belajar ya melalui webinar-webinar gratis sekarang yes, kan betul. sudah ada mm -hmm. dan sehingga juga bukan hanya jadi ibu rumah mm -hmm. tangga saja tapi bisa menjadi apapun dan bahkan bisa mengedukasi anaknya menjadi yes, lebih baik betul. lagi okay. untuk lebih berkembang lagi tapi nggak kerasa ya bun ya ternyata nih mbak Linda kita udah Sampai penghujung acara bahkan udah 30 menit. Nggak ya, kerasa ya? Nggak kerasa. Tapi banyak banget informasi yang sangat informatif. Yang bisa ditelan nih oleh para oh, yeah. bunda-bunda di rumah. Jadi pokoknya bunda-bunda di rumah. Jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk bunda di episode selanjutnya. Yang pastinya nggak kalah menarik dari hari ini. Dan juga saya Azara masjid bersama dengan... Dinda Maisha Kami pamit undur diri. Bye-bye.